Fuyo. Nah, sekarang berada di kawasan Bangsa South. Ini dia Nexus Bangsa di Kampung Kerinci, Kuala Lumpur. Di sini bukan saja ada makanan yang sedap-sedap, tapi yang juga menepati selera Nazmi Rahman. Rasa macam ingin merasai makanan Cina. Kita bersama dengan Tuan Haji Ismail yang dah 22 tahun duduk sini, ya? Iya. Patutlah kakak Melayu tak ada masalah. Apa kata best seller? Mesti rasalah Tuan Haji. Best seller kambing. Kambing. Sama ada kambing lam chow, lam le dan kambing kebab. Kambing punya sate dia lah. So itu yang paling sedap lah yang saya rasa. Kita nampak ni sambutan daripada orang penuh ni. Ni kata kita alhamdulillah, sini. Alhamdulillah. Kita punya harga pun murah. It was fantastic. I was very surprised because my perceptions about Chinese food is like kind of not as flavored as South Asian food particularly, so I never gravitated towards it. But today, my first time, I'm very surprised. I love it, like, so far. Kumpau chicken set, cuma membalut yang harga RM18 je. Harga pun okey, rasa pun sedap. Itu yang datang lagi tu. The chicken was sedap. Operasi kita daripada pagi pukul 11 sampai pukul 10.30 malam. Amber Chinese Muslim berkonsepkan Cina Muslim klasik. Sampai perabot dan dekorasi kat sini pun didatang khas dari Cina. Masakan di sini kebanyakannya diasaskan oleh bangsa Hui dan membawa pengaruh gaya masakan dari wilayah utara Cina. Saya seronok sebab saya jumpa orang yang first time makan kat sini. Betul tak tipu, eh? Betul. Daging diraja. Daging diraja. Dia ada gaya. Senang dikunyah. Senang dia lembut lah. Not juga Chinese, kan? Dia punya spices dia lain lah. Dan Cik Yusof, awak pula kena pilih satu. Tak pedas, saya suka. Tak pedas, kan? Awak tak suka makan pedas. Oh, janganlah pedas sangat. Macam ni okey. Boleh makan. Boleh makan. Boleh. Lepas tu boleh masuk cili potong lagi. Staff-staff kat sini ada yang dah tarik mi selama 12 tahun. Bukan main-main tau. Dia ni dia kena pergi sekolah dia dulu. Sekolah tarik mi selama 2 tahun. Lepas tu barulah boleh kerja di restoran dan sebagainya. Memang jarang saya berdepan dengan makanan yang bau dia saja boleh buat saya hilang tak keruan fikiran ni tau. Uyo, sebab rempah-rempah dia ni. Jadi sekarang ni kita nak rasa mi yang ditarik secara segar. Uyo, dia lembut mi dia tu, licin dia tu. Kalau tak kunyah pun tu lah, dia masuk. Pedas dia datang dari rempah dan pedas dia datang minyak cili yang diorang selalu gunakan. Sedap. Oh, mi tarik dagingnya harga RM8 sahaja. Wow! Roasted lambling. Tahu kaki kambing yang dibakar. Chef di restoran Cina Muslim Amber menggunakan rempah ratus yang dibaukan khas dari Cina untuk mengekalkan rasa tradisional. RM18 kaki kambing panggang ni yang diperap dengan rempah ratus resipi kaum Hui. Rempah-rempah ini memang lain daripada yang lain yang pernah korang makan lah. Kalau kita makan dengan mie dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sop dia pun dah menyelerakan. Dan kombinasi dia sedap. Hidangan kat sini memang sesuai dengan cita rasaku. Apalagi hashtag aku suka. Yang ini pula. Roasted chicken wing. Ayam ni pula. Dia rasa macam dia steam dulu. Dia steam, lepas tu baru dia goreng. Lepas tu baru dia perapkan rempah-rempah dia, baru dia bakarkan. Ayam barbecue style Lanzhou. Oh, yelah. Sifu, haulah. Haiya, kepak ayam panggang diperap dengan resipi khas dari Lanzhou. Ha, hidangan istimewanya RM5 sahaja. Dan ini pula acara terakhir kita. Nampak ni. Ikan siakap yang telah diperap selama 8 jam dengan rempah-rempah dia tersendiri. Apa hal? Jom kita rasa ikan dia dulu. Dia goreng sampai kulit dia garing. Berapa rempah dia lain sikit daripada rempah ayam dia dan rempah kambing dia. Yang ini ada rasa tersendiri ini. Semuanya untuk RM46 siakap segar dengan rasa tersendiri berbaloi. Saya syorkan anda semua harus datang ke sini bersama-sama keluarga.
dan menikmati makanan Cina Muslim yang begitu lazat. Oh, yeah. Hashtag saya sangat suka. Ikan siakap digoreng bersama minyak cili hu ala-ala Sichuan gitulah. Ha, dan kalau anda nak tahu, Lanju ni merupakan kawasan berbukit bukau. Sejuk pula tu. Jadi mereka suka makanan pedas-pedas, berempah-rempah untuk panaskan badan. Cuma masakan di restoran ni dia olah sedikit saja untuk cita rasa kita. Hashtag aku suka. Dengan ikan dia membakitkan selera, dengan ayam, dengan kambing, kena ada sayur sikitlah kan. Ha. Kata Cina, saute eggplant. Ini pula dia ada rasa masing-masing sikit kan. Ada rasa masing-masing. Syok-syok macam itulah. Kacang panjang tumis ni, dia macam masakan Cantonese lah. Sedap dimakan begitu saja. Dan walaupun nampak biasa je, kacang panjang tumis ni tetap mengundang selera ku. RM12 sepinggan. Nenek kata kan, rasa dia kat sini semua memang lain daripada apa yang orang semua biasa. Saya pun, saya kena cakap, campuran rempah-rempah dan selain. Macam lain daripada apa yang kita selalu makan kat jalan-jalan makan. Tak percaya, memang lain dari yang lain. Apa-apa hal, terima kasih Amber Muslim. JJCM pun sudah datang. Korang semua bila lagi? Datang, datang, datang. Cepat, cepat, cepat.